Halo sahabat beta, kali ini kita sedang berada di Curug Bondorejo. Di sini kita sedang mencari barang bersejarah yang disebut sebagai Talang Londo ya. Talang Londo itu sangat spesial yang dipercaya oleh warga mempunyai kesan sendiri karena dibangun oleh para wali, dalam hal ini Wali Songo. Oke sahabat beta, kira-kira seperti apa yang dinamakan Curug Londo itu, kita langsung cus ke sana. Biasanya Belanda, makanya orang-orang dulu beri nama Talang Londo. Padahal ini pembuatnya atau perwalian untuk petilasannya. Petilasan dari wali-wali Sunan Kalijaga. Ya, ya sekitar itu yang kita pahami. Dan untuk apa ini? Untuk pengairan sawah. Pengairan sawah. Kalau nggak ada ini, sawah kan nggak bisa semua musim. Ini catatnya dulu pernah untuk tempat apa nah bersinggahnya kayu-kayu yang untuk masjid Demak juga? Kemungkinan bisa, makanya sini kan sini banyak kayu jati. Sini kan hutan kayu jati, tapi KPH-nya itu Kendal. Makanya sini dulu kan wilayah Kendal. Perkembangan zaman sini di perkembangan wilayah Semarang, sini diikutkan wilayah Semarang. Ini kalau dihitung batu sudah berapa ratus tahun ini Pak Talang Londo ini? Sudah berapa abad ya? Berapa abad ya? Iya, sebelum apa? Zaman Belanda, perwalian. Dari zaman wali ya? Iya. Wali Songo dalam hal ini ya Pak iya. Ya? Iya. Wali Songo kan tugas untuk mencari tata kan putar seperti Jatingale, Kandri. Termasuk sini juga ya? Iya. Oke, dan ini belum pernah direnovasi atau diganti gitu Pak? Atau perbaikan? Cuman kita tambah saluran lagi biar nggak tumpah. Oh gitu, ya, ya. Biar arusnya lebih lancar, kita tambah saluran kita di sisi sekitar 8 in. Dan sekarang itu dibuat atau dimanfaatkan untuk pengairan sawah ya Pak? Iya. Dan sampai sekarang itu pernah misalkan kemarau, kadang-kadang asad gitu pernah enggak Pak? Kalau kemarau tetap air kita alirkan di sini surutnya seperti itu, airnya enggak begitu, debitnya kecil. Oh gitu. Nah, kita air kita arahkan untuk pengairan sawah. Tapi enggak pernah asad ya Pak ya? Enggak pernah. Itu kenapa Pak kira-kira Pak? Ya itu ya sebesar Allah aja. Oke. Iya. Dan ini juga diistimewakan oleh warga sekitar nggak Pak? Biasanya ya, untuk dipercaya untuk apa gitu? Dan kalau nggak salah Oktober itu ada tutup ruangan tuh untuk pembersihan saluran. Itu sudah suatu tradisi yang sudah berjalan. Betul. Akhir tahun 2020 kalau nggak salah Pak Wali datang untuk tutup itu. Oh, itu apa artinya apa Pak itu? Susu ruangan itu bersih-bersih saluran air untuk pengairan sawah. Okay. Biar lancar. Oke, okay, siap. Lalu sahabat beta, tadi kita telah bertemu dengan salah satu pengurus dari Curug Bondorejo. Tadi telah dijelaskan bahwa Talang Londo itu memang dibuat para wali atau warga juga mempercayai bahwa Talang Londo itu mempunyai kekeramatan sendiri. Sejak bulan Oktober itu warga pasti melakukan tradisi bersih-bersih atau rusak-rusak di sekitar Talang Londo ini. Oke, bagi sahabat beta, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk sahabat beta semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.